kukus, susah ketumbuk, bisa diganti kentang, apa aja sih ini bahan-bahannya seadanya yang ada di kulkas aja. Lalu ini kangkung daunnya aja yang udah aku iris-iris kecil-kecil. Ini daun bawang, kira-kira 2 lembar daun bawang. Ini kangkung, kangkung terserah tergantung selera ya kalau sayurannya, toppingnya boleh tergantung selera. Kalau aku yang seadanya di kulkas aja. Oh, ini oncom hitam sedikit aja. Dan ini satu buah sosis, sosis yang siap makan satu buah. Dan ini ada telur, telur 3 buah. Lalu ini ada susu kental manis, kira-kira ukuran 2 sendok makan ya, ini karena dicentong. Terus ini ada minyak bawang 1 sendok makan. Ini ada garam, garam 1 sendok makan. Dan lada bubuk 1 sendok makan. Lalu ini ada kaldu bubuk 1 sendok makan. Ini stick esnya. Mari kita buat bahan-bahannya. Nanti ini semua dikukus ya. Satu saset itu dari gula. Lalu masukkan kangkungnya. Tambah air. Habis dicuci kangkungnya. Semuanya masuk. Kalau sekolah anak besok. Ini sayurannya bisa ditambah apa aja, ada wortel, buncis, kol, sawi putih, apa aja bisa. Ini seadanya aja bahan-bahan. Karena ini dadak bikin aja. Setelah itu masukkan ke wadah es krim, cetakan es krim ya. Sebelumnya udah diolesi sama minyak dan cetakan biar nggak nempel. Selesai deh, tinggal dimakan. Sebelumnya aku udah panasin permukaan.
hapus, panci buat hapus. Tinggal dimasukin, kalau udah langsung dimasukin, kira-kira ini kalau banyak sayurannya bisa jadi 12 susu bisa lebih mungkin. Bisa buat jualan lagi. Oke deh, terima kasih.